Wah, syoknya dapat terbang. Macam Superman kan? Dahlah kuat, sado, handsome pula tu. Pandai menari lagi ni. Tak tahulah kenapa manusia ni obses sangat dengan terbang. Mungkin kebolehan untuk terbang ini melambangkan kebebasan. Yalah, terbang bebas seperti burung kan? Ataupun kebolehan ini mungkin juga pernah dianggap sebagai satu keajaiban yang seperti mustahil untuk direalisasikan. Tapi sekarang tidak lagi. Penerbangan ataupun kapal terbang sudah menjadi sebahagian besar dari kehidupan manusia. Malah, ia adalah sejenis alat pengangkutan yang utama di dunia dan sekarang, semua orang pun sudah mampu untuk terbang. Teknologi penerbangan merupakan antara keajaiban kejuruteraan di abad ini. Sejak penemuan ataupun penciptaan kapal terbang yang pertama oleh Wilbur dan juga Orville Wright pada 1903, teknologi ini terus berkembang pesat sehingga ke hari ini. Kalau ada yang masih ingat, dalam video eksplorasi fizik yang lepas, kita ada bincangkan bagaimana sebuah kapal yang besar boleh terapung di atas air. Kalau yang belum menontonnya, pastikan anda check it out, okey? Dan kali ini pula, kita akan cuba fahami bagaimana kapal terbang boleh terbang di atas udara. Sebuah kapal terbang boleh terbang di atas udara adalah kerana satu faktor yang sangat penting, iaitu keseimbangan daya. Apabila ia terbang, terdapat satu daya yang bertindak ke atas dan daya ini disebut sebagai lift force. Dan lift force inilah yang menyeimbangi berat dan daya graviti yang bertindak ke atas kapal terbang itu. Dan daya yang mengangkat ini adalah daya yang dihasilkan oleh sayap kapal terbang itu. Jadi, untuk memahami bagaimana sebuah kapal terbang boleh kekal terbang di atas udara, kita perlu memahami bagaimana sayap ini berfungsi. Okey, dalam silibus fizik tingkatan 4, ada satu prinsip yang diajar di dalam topik daya dan tekanan, iaitu prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli ini menerangkan berkaitan antara tekanan dan halaju pergerakan satu bendali. Menurut prinsip Bernoulli, suatu bendala yang bergerak, contohnya udara yang bertiup, pada halaju yang berbeza akan menghasilkan tekanan yang berbeza. Fenomena ini dapat dilihat dalam eksperimen ini, di mana kita dapat lihat yang bola itu kekal di dalam aliran udara yang laju dan tidak tertolak ke tepi pun. Sebaliknya, aliran udara yang laju itu menghasilkan kawasan tekanan yang lebih rendah dan menyebabkan wujudnya daya yang menolak dan mengekalkan kedudukan bola itu di tengah. Okey, untuk mengaplikasikan prinsip Bernoulli ini pada sayap kapal terbang, ia direka dengan bentuk yang sebegini, yang dipanggil sebagai aerofoil. Secara teorinya, bentuk aerofoil ini akan menyebabkan perbezaan halaju aliran udara di bahagian atas dan bawah sayap kapal terbang. Aliran udara akan bergerak dengan lebih laju di bahagian atas dan ini akan mewujudkan tekanan yang lebih rendah di bahagian tersebut. Dan macam biasalah, tekanan yang lebih tinggi akan menolak ke bahagian tekanan yang lebih rendah dan ini akan menghasilkan daya tujah ke atas. Tapi, ia taklah semudah itu. Secara teori, ia mungkin dapat diterima. Namun, apabila ia dibuktikan secara praktikal, terdapat beberapa kelemahan ataupun perbezaan yang tidak menepati teori ini. Salah satunya adalah, apabila dikaji dengan teliti, sebenarnya tempoh aliran udara yang merentasi bentuk aerofoil ini tidaklah seragam seperti yang dinyatakan dalam teori. Jadi sebenarnya ada satu faktor lain yang menyebabkan perbezaan tekanan ini, iaitu disebabkan oleh bentuk aliran udara tersebut. Bentuk aliran udara yang melengkung mengikut bentuk aerofoil ini yang sebenarnya adalah faktor yang menghasilkan kawasan bertekanan rendah di atas sayap kapal terbang. Dan perkara ini tidak terhenti di situ saja. Untuk menghasilkan lift force yang cukup kuat untuk mengimbangi berat kapal terbang, ada satu lagi pengebahsuaian yang perlu dilakukan pada sayap kapal terbang ini, iaitu pada sudut kecenderungannya ataupun yang dipanggil sebagai angle of attack. Apabila sayap kapal terbang ini dicondongkan seperti ini,
dia akan memaksa aliran udara itu bergerak ke bawah. And then, mengikut hukum gerakan Newton ketiga, aliran udara yang dipaksa untuk bergerak ke bawah akan menghasilkan satu daya yang mengangkat kapal terbang itu ke atas. So, secara ringkasnya, beginilah lebih kurang bagaimana sayap kapal terbang ini dapat menghasilkan daya untuk mengimbangi graviti. Lantas, ini menyebabkan kapal terbang itu dapat kekal terbang di atas udara. Tapi ini secara ringkaslah sebab bidang aeronautik ni adalah satu bidang yang sangat kompleks. Banyak lagi teori-teori dan hukum-hukum yang digunakan untuk menerangkan proses dan juga aplikasi penerbangan. Tambahan pula, kapal terbang ini juga adalah satu mesin yang menggabungkan pelbagai teknologi dalam bidang aeronautik dan aerodinamik. Dan kalau pelajar-pelajar dapat faham apa yang cikgu terangkan tadi pun, dah kira mantaplah sebenarnya. Lebih-lebih lagi kalau anda dapat kaitkannya dengan prinsip Bernoulli tadi. So, secara kesimpulannya, prinsip Bernoulli adalah satu prinsip yang mengaitkan antara tekanan dan juga halaju pergerakan bendalir seperti udara. Bendalir yang bergerak pada halaju yang tinggi akan menghasilkan tekanan yang rendah. Dan begitulah sebaliknya. Dan prinsip Bernoulli ini juga sedikit sebanyak dapat menerangkan bagaimana sayap kapal terbang dapat menghasilkan daya angkat ataupun lift force yang membolehkan ia terbang di atas udara. Okey, cikgu rasa setakat setting saja dulu untuk video kali ini. Macam biasa, jangan lupa like, komen dan juga share video ini kepada rakan-rakan anda supaya mereka juga dapat mempelajari apa yang cikgu kongsikan tadi. Baiklah, sekian saja daripada saya, Cikgu Reki. Assalamualaikum. Oh, Yashima, Kami Higasahaba.